أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين ومنهم لن يكوستن تنساكين رجال رفيدي يوناو تاويب بيرو بيرو ونقن بونسو أه رفيده Ya subuhna kang podo misui soporo fidiyun sayidana ing pendoro kita Abu Bakrin rupani Abu Bakar wa umaro, lan sayidina Umar radhiyallahu anhu ma radhiyamu sopo allahu Allah anhu ma saking ngadai Abu Bakar lan Umar Wahai lan lan sengit sengit soporo hai sahaja, ing piro piro sahaja, hai kongridani sopo Allahu Allah anhum saking sahaja, lan sahaja, hai sahaja, hai banget, -banget taken soporo Hawa sayyidina hai Ing cinta Sayyidina Ali Wa ahli baytihi lan ahli baytih toka wula Sayyidina Ali Ridwanullahi utawi karidonani Allah Iku alaihim muka tetap ingatasi Kabeh Abu Bakar, Umar, Sahabat Ali wa ahli baytihi ajma'ina yuskabiani Qala dawuh sapa sayyidu sayyid Muhammadun Rubani sayyid Muhammad fi syarhil qamusi ing dalem syarah qamus al muhit ing wa ba'dhum ilal kufri wa ba'dhum mutawi setengah ing rafidiyun Iku yartaki munggah sopo pa'duhum ilal kufri maring kafir atau kufur wazan wazan dakotilan kafir zindik pura-pura kafir a'adhana mugo-mugo ngerekso ing kita sopo allahu allah wal muslimina lan ing biro-biro wong islam minha saking zandaq. Kalau tahu sopal kau kang pengulu hakim, ayat rubani rupanya kau di fi shifa ing dalam kitab as shifa, tahu an abdillahi, tahu ing an abdillahi an abdillahi, kacarita saking Abdullah ibni Muqaffalin, kang tadi putra lanange Kiai mughafal, Radiya moga ngridhani Allah Allahu anhu saking arai Abdullah. Aw bas ing ka carita, qala dawu sapa Rasulullah yutusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing Allah, Allah fi ashhabi la tattakhiduhum ghoroban, ghoroban ba'di. Allah ha wadiyo sopo sira ing Allah Allah ha wadiyo sopo sira ing Allah fi ashabi ing dalem misui piro-piro sahabat ing sun la tatakhiduhum mojo padha ngalap sopo siro kabeh ing ashabi ghorodon ing dadi sasaran ba'di ing dalem sakwuse sedo ingsun paman monggo utawi sapa wonge eku habba Demen sopoman hum ing ashabi Fabi hubbi mongko kelawan sebab demen ing Sun Ahba demen sopoman hum ing ashabi Waman utawi sapa wonge iku Ababoradahohum Bendu sopoman ing ashabi Fabi Burdi Mongko kelawan sebab Bendu ing Sun Ababoradahohum Bendu sopoman ing ashabi Waman utawi sapa wonge iku adahum. ngelarani sopoman ing ashabi fakad adani mongko temen-temen us ngelarani sopoman ing ingsun waman utawi sopo wongi iku adhani us ngelarani sopoman ing ingsun fakad adha mongko temen-temen us ngelarani sopoman allaha ing allah Waman utawi sopo wongi iku ada ngelarani sopo man allaha ing allah Yoshiku muko park-park soa Allah iku aya akudahu yantona terapi sopa Allah ingman Wakala <tuk> lan dawul <ke> sapa Rasulullahi Gusti Rasulul Tuni Allah Shallallahu Alaihi Wasallama dawuh ing lata subuh ashabi lata subuh aja padha misuwi sapa siro kabeh ashabi ing piro-pirao sahabat ing Sun faman mungkau tawi sapa wong iku sabahu misui sapa maning ashabi fa alaihi mungkau iku ne tebing atas man la'natullahi yatawi la'nati allah wal malaikati lan para malaikat wanasi lan lan la'nati manungso ajmaina yas ka bianih la yaqbalu robakal nompo sapa allah allah minhu saking man. sirfan ing amal ibadah fardhu wala adlan lan ora uga ing amal sunai Wa lan tabu sopo Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallama dawuh ing la tasubbu ashabi la tasubbu sopo domisui sopo sira kabeh. Ashabi ing pira-pira sahabat ing sun fa'innahu mongko stune kelakuan iku ya jiu bakal teko. sapun kaumun suwijining kaum fi akhir zaman ing dalam akhir zaman ya subuna kang padha misu sapa kaum ashabi ing pira-pira sahabat ingsun fala tusallu monggo aja padha nyolat sapa siro kabeh alaihi Mengatasi kaum wala tusallu lan aja padha salat sapa siro kabeh ma hum sarta kaum wala tanakhu Lan nusupodo nikah nikahan sopo sira hum ing kaum wala ta wala tujal wala tuna kihum lan nusupodo nikah nikahan sopo sira kabeh ing kaum wala dujalisu hum lan nusupodo ruang lungguhan bareng sapa siro kabeh ing qaum wa in maridu lan lamunta podo loro sapa kaum ya tauduhum monggo sopodo nyambangi tongendangi ngendangi siro sira kabeh ing qaum wa anhu lan carita saking jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam opo man sabba ashabi man utawi sapa wongi iku sabba misui sapa man ashabi ing piro pira sahabat ing sun fadribuhu mungkobodomukulo sopo siroka beh ing man wa qad a'lama lan teman-teman usmeruhake -teman sopo an nabi yun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annasabbahum ingstu hummi suwi para sahabat wa -adha wa ida hum lan larani para sahabat iku yuzihi larani ing kanjeng nabi nglarani apa almazkur minas sab wal adza ing kanjeng nabi wa nabi nabiy utawing larani nabi sallallahu alaihi wasallam iku haramun haram faqala mungko dawuh sepunjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ingla tu'duni fi ashabi la tu'duni yo larani sepo kabeh ing ingsun fi ashabi ing dalem pira-pira ing dalem misu pira sahabat ingsun wa man utawi sapa wonge iku adza hum larani sepo ing ashabi Ya faqad adhani mungkot teman-teman Wus ngelarani sopo man ing-ing sun Wa qawla lantawu sopun jeng nabi Tawu ing La tu'zuni fi a'isya ta La tu'zuni yojobo dong larani Sopo siro kape ing-ing sun Fi a'isya ta Ing dalem aisyah Ing dalem misu ya aisyah Wa qawla lantawu sopun jeng nabi Fi mata ing dalem kaitani Fatimah radhiyallahu mukong sapa Allahu Allah anha saking ngarai Fatimah bid'atun minni yu'dhini ma adaha bid'atun nutawi Fatimah iku saukle daging minni saking ingsun yu'dhini kang bisa nglarakake ing ingsun apa ma barang adaha kang larani apa ma ing Fatimah dan termasuk di antara kelompok-kelompok tersebut ialah kelompok Syiah Rafidah yang mana mereka seringkali mencaci maki para sahabat dekat Rasulullah yakni sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu anhumah Begitupun mereka sangat membenci para sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka golongan Syiah Rafidhah ini ialah kelompok yang terlalu fanatik parah dalam mencintai Ali dan ahli baitnya Sayyidina Ali radhiyallahu alaihim radhiyallahu anhum ajma'in Sayyid Muhammad di dalam syarah Qomus Muhid mengatakan sebagian dari mereka adalah melakukan kekufuran atau menjadi kafir dan juga zindik zindik ialah berpura-pura memperlihatkan keimanan padahal di dalam hati adalah kufur semoga Allah melindungi kita dan juga seluruh umat Islam dari kufur dan zindik Al-Qadhi Ayat berkata di dalam kitab Ash-Shifa diceritakan dari Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Takutlah kamu kepada Allah takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah dalam mencaci maki para sahabatku jangan sampai kalian semua Menjadikan sasaran caci maki para sahabatku itu setelah peninggalku nanti, maka barang siapa yang mencintai para sahabatku itu, maka sebab dengan sebab mencintaiku ia mencintai mereka, dan siapapun yang membenci sahabatku itu, maka sebab kebencianku ia membenci mereka waman adahum faqad adhani <tuh> dan barang siapa yang menyakiti para sahabatku maka sesungguhnya ia menyakitiku dan barang siapa yang menyakitiku maka sungguh menyakiti Allah dan barang siapa yang menyakiti Allah Allah akan menghukumnya waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah juga bersabda la tasubbu ashabi

ditimpakan kepadanya semuanya. Layak balulahu minhu sirfan wala adlan Allah tidak akan menerima darinya baik amal yang fardu maupun amal yang sunnah. Wakala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah juga bersabda la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbu nashabi Janganlah kalian semua gemar mencaci para sahabatku karena sesungguhnya nanti akan datang Suatu kelompok atau kaum kumpulan di akhir zaman Yang gemar mencaci para sahabatku Fala tusallu alaihim Maka janganlah kalian semua mensolati mayat mereka Jenazah mereka Fala tusallu ma'ahum Dan janganlah kalian solat bersama mereka wala tunakihuhum lan janganlah kalian mengadakan hubungan jalinan pernikahan dengan mereka wala suhum dan janganlah kalian berkumpul dalam satu majelis dengan mereka wa in maridu fala ta'uduhum dan seandainya mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka wa anhu sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabda Rasulullah man sabba sahabi fadribuhu barang siapa yang mencaci maki para sahabatku maka pukullah pukullah Iya wa qad a'laman nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa azaahum wa azaahum yu'dhihi Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwasanya mencaci maki para sahabat dan menyakiti hati para sahabat adalah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adzan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haramun dan sesungguhnya menyakiti hati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hukumnya haram faqala la fi ashabi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian menyakiti hatiku sebab atau dengan mencaci maki para sahabatku wa man hum faqad adzani maka barang siapa yang menyakiti hati para sahabatku sesungguhnya ia telah menyakiti hatiku wa qala. dan Nabi pun juga bersabda La tu fi Aisyata Janganlah kalian semua menyakiti hatiku Dengan menyakiti atau dengan mencaci maki dengan tidak memuliakan Aisyah wa dan Kanjeng Nabi juga bersabda terkait dengan putrinya Dewi Fatimah radhiyallahu anha Fatimah adalah bagian dari darah dagingku yang apa-apa saja apapun yang menyakitinya termasuk menjadi hal yang menyakitiku juga Mugi-mugi kita sedoyo dihindarkan oleh Allah dan menjauh dari kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama salaf soleh. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi barokah nyunakungi pangapunten. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد